Jadi barang hak kita tani ni, hak kita makan tu teredah. Hak kita sedekah, sedekah dah. Kalau orang ambil makan, kalau burung duk makan, atau pun cacing-cacing duk makan, kecak kuek duk makan, tak ada kira lah. Gapoh duk makan tu, benda tu tu, hak kita tani tu, kita boleh pahala sedekah. Hari nak pahala sedekah ni, pas mana kita ada? Pun jerah lah betah kita, jangan tebal. Pujerah, pujawi. Oh, dia mau kata pujerah, dia yang masuk molek kok. Oh, gegelah, kita pergi matang. Coci. Kita burung bakat dia makan. Kita tak ada kena mengatik dah. Tak ada kena dia mengatik. Burung dari pala kita, Nabi royak sendiri dalam hadis Bukhari Muslim. Hani noyak. Jangan dia supah lah. Lama supah tak ada alat. Betul tak? Tu. Makan hak benda kita tani. Makanlah burung weh, makan. Makan pak besok mari pula deh. Pak burung banyak mana tu? Burung lebar lagi, burung puling lagi, burung punah lagi, burung teguk lagi. Dengan tupah lagi, oh, burung jijik lagi. Dia makan juga kita. Ilmu akal juga. Ha, rupu supah. Hak kita milik boleh. Tapi jangan ada nyupah lah. Makailah lembu, makan. Nak dia tak leh lah. Deh. Hani dia oyak dah tanimi kita. Tanimi kita. Makan, orang makan. Burung makan. Benatang hak mengakak makan. Maka boleh pahala. Nabi kata sedekah. Ha, dia tahu agama dia betul selalu dah. Nampak burung banyak. Makailah burung, makan. Ha, kita ngaji dah. Tidak. Dia tak ngaji. Dia mari dulu. Tupa duk krek-krek. Ibu mari tu. Tengok. Oh, tupa makan pulak dah. Makanlah tupa. Oh, makan. Makan pun habis tupa. Makan. Tu ada sutir lagi. Mu makan belakang lah. Tahun ni tak nyayu dah ni aku. Aku belilah nyok. Belalah aku sanggup beli tupa. Makan. Boleh pahala. Ni ngaji. Ni tak ngaji tasawuf lagi kita. Ngaji sekolah naning yang baru. Nak royak atas reda kita sama-sama makhluk. Tengok boleh. Ni tak tengok. Menata ni. Esok aku nak cari kula kali. Bunyi pung. Kata kelibok. Alih pahala lah. Mish pahala. Hani nak royak kata. Ikut lah. Sebab ada orang ambil buah kayu kita. Kita reda lah. Tidak. Pahala. Ni nak ada pahala tak kena kita mengatik. Pah pun jelas pohon banyak mana pahala weh. Pohon sama kita masuk berapa hari dia pakai burung tu. Pah nyebunga pula. Kita tak tahu kali kita kata burung nak pahala kita. Oh lama tak nak mari lagi kita weh. Dia kata oh baru ni gege lagi lebak. Oh tahu ni tak lebak mana tu. Oh lu coce. Dia mahu tahu, buruk pelatuk lagi, buruk teguk lagi. Oh, nak ya. Nih, pakak mari dia pakai pala sedekah. Hak luruh. Dakang kita hak pecah luruh. Hurau sumu. Maka dikecah kuek. Pahala tanah bala cacing pula dah. Boleh pala sedekah. Pala. Pendek kata tak ada siosoh buk. Hak tak pahu makan oleh tupah dan buruk-buruk. Hak luruh pula dah dikecah kuek dengan sumuk. Nah dicacing pula dah nak ayak tu. Makan ni demo tu pula. Sedekah berlaku. Hani nak ayak kita kata besar milik kita nak ayak tu. Ni dia antara kita tak kena sedekah, tak kena apa ni, tak kena buat pahala. Pahala boleh sebaik-sebaik. Sabik pun nuduk tanah kita jangan dia tebal. Tidak. Melainkan buat rumah caping tak apalah. Kalau semata-mata nak tebah nuduk tak sah. Ui makan di burung lah. Tanah dia direk tu. Tanah dia direk tu. Nak ayah tu. Wah nuduk dia makan di burung ngobok. Dia makan burung jijik. Makanlah burung. Makan. Ha, mereka kita nak buat rumah ke apa. Tebah lah. Hani nak royak tu. Nabi royak juga benda lagu ni. Tidak. Royak juga kebaikan. Ha, nak ayah banyak. Buku sedekah belakang ni.
Sebab tu dia antara hadis Nabi dia nah, kullu ma'rufin shadaqatun. Tiap-tiap benda baik sedekah belaka. Benda baik sedekah belaka. Senyum baik dia pada mana tu? Oh, naga ke? Okay. Ya, selamat. Sedekahlah kita. Tu. Senyum manis kepada saudara kita. Saudara lah jangan sedari. Amat senyum kau bujang tu kaya sungguh. Senyum kau saudara kita pahala sedekah juga. Oh ya. Banyak tolong orang. Tolong orang. Ikutlah. Hani nak ayat tu pahala kita ni banyak nak ayat tu. Banyak. Sebab tu kita kena pakat padu belaka. Karena pahala ni lah menjadi bekalan di akhirat lagi akan datang. Pahala ni menjadi bekalan akhirat dah datang.